sebab kadang-kadang kita balik kita rehat dulu dan baru kita boleh sediakan makan untuk anak-anak. Contoh kalau ada anak-anak atau suami balik pula kan, balik awal lepas tu tidak bersesak. Contoh kalau kita beli makan malam dekat luar, biasa kita dah perut besar, kita tak larat nak masak alahan ke, so that kita tak berebut dengan orang yang balik sama waktu dengan kita lah. Lebih selesa lah, maksudnya selesa dari segi badan, kita boleh rest sorang-sorang kat rumah sebelum anak balik sekolah. Dan kalau macam kat tempat kerja tu ada tempat pusat asuhan kanak-kanak, so mak bapak ni tak ada rasa risau ke apa ke, dia tahu keadaan anak dia. So kalau macam nak harapkan pembantu pun, kita pun tak boleh percaya pembantu rumah tu macam mana. Bila pekerja tu dah rasa tenang untuk bekerja sebab anak-anak dia rasa macam terjaga, terbela, dia orang punya produktiviti tu lagi lebih.